Kabupaten Kepulauan Meranti memang menyimpan beraneka ragam kuliner khas Melayu. Kalau biasanya kita mendengar kelezatan mie sagunya, kali ini saya mau mencicipi makanan yang berbeda. Makanan yang akan saya cicipi masih menggunakan bahan tepung sagu, yang merupakan ikon Kabupaten Kepulauan Meranti. Nama makanannya yaitu sempulit. Makanan khas Melayu ini menggunakan bahan-bahan seperti tepung sagu, pucuk daun pakis, kangkung, bawang merah, bawang putih, siput sedut, garam, minyak goreng, dan lain sebagainya. Halo guys, bertemu lagi bersama Heru Mawin di Heru Mawin Channel. Kali ini saya ada di Warung Budiri di Selat Panjang, salah satu warung yang menjual sempulit guys, makanan khas Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagaimana rasanya? Ikuti terus video ini guys. Jadi sempulit ini isinya ada pakis, ada toge, ada goreng dan teri. Ini dia yang bikin istimewa guys. Ada siput, siput sedut guys. Ini adalah makanan khas yang sangat enak guys. Guys, bagaimana rasanya? Ikutin saja saya mencicipi makanan khas Kabupaten Kepulauan Meranti ini guys. Ayo guys. Mantap guys, mantap banget. Kita coba ini. Let's put. Usah guys, sibuknya guys.
Sudah habis guys, habis tersisa tanpa sisa. Nih siputnya juga habis. Enak banget guys, selesai. Oke guys, sudah selesai makan guys. Sudah habis. Stay di channel Herum Mawin. Karena di channel saya akan ada banyak kegiatan-kegiatan saya. Mulai makan kulineran, wisata sejarah, hingga saya jurnalis. Oke, nanti di video saya berikutnya ya.